lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 117 TK tahun 2020. Nomor urut 1 almarhum Sultan Ba'abullah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. 2 almarhum Mahmud Singgirei Rumagesan Raja Sekar, tokoh dari Provinsi Papua Barat. 3 almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta. 4 almarhum Arnold Mononutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Utara. 5 almarhum Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 6 almarhum Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi, tokoh dari Provinsi Jambi. Masing-masing dianugerahi gelar pahlawan nasional. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.